Ya ampun, apa ini? Wah, ini kompetisi balap mobil internasional. Menurutku, kita harus ambil bagian Patlu, karena ini bagus sekali. Ya, kita akan ambil bagian dan kita pasti akan menang. Wah, pialanya besar sekali, Patlu. Wow, hore! Patlu, ini kompetisi balap mobil internasional. Kita harus ambil bagian, Patlu. Kita jangan sampai tidak ikut. Ayo kita daftar. Sudah hentikan, Motu. Dari mana kita mendapatkan tiket masuk ya, Motu? Dan yang paling penting adalah mobil balapnya. Dan kita tidak tahu cara mengendarainya. Siapa kau? Motu kemana? Aku masih di sini, Patlu. Sudahlah, Patlu. Kau tenang saja. Tidak usah khawatir. Satu laki itu tidak terlalu banyak. Aku bisa saja dengan mudah membayarnya. Tunggu saja kau di sini, Motu. Ya. Kau mau pergi kemana? Katakan padaku, Motu. Ini Patlu, lihat ini, aku punya uang. Ayo kita ke sana, kita akan bayar biaya pendaftarannya. Aneh sekali, dari mana Motu mendapatkan uang itu? Bukankah itu adalah tabunganku? Kacau, uangku hilang. Dia mengambil semua uang dari setiap tempat. Dia tega sekali. Kenapa kau lakukan semua ini, Motu? Motu, aku sudah membayar biaya pendaftarannya. Sekarang kita akan berpartisipasi dalam perlombaan itu dan memenangkan hadiah juaranya. Pikirkan, banyak yang bisa kita lakukan untuk kota kita dengan uang itu. Pikirkan, 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 Patlu. Tapi dari mana kita bisa mendapatkan mobil balap? Kita tidak punya itu. Patlu, aku sudah melihat ruangan pameran mobil di antara jalan itu. Ada banyak jenis mobil balap yang bisa kita pakai. Ayo, kita ke sana dan membeli salah satunya. Pak, berapa harga mobil ini, Pak? Kau menginginkan mobil ini? Tidak, tidak. Kau tidak terlihat seperti pembalap. Aku tidak bisa menjual mobil ini padamu. Aku hanya ingin menjual mobil ini pada orang yang memiliki tampang pembalap. Aku tidak ingin menjual padamu. Tapi kami ingin membeli mobil ini. Kak penjual. Kami ingin membeli mobil. Apa kau pernah ikut balap mobil? Dengar, Kak. Kami tidak pernah berlomba. Tapi kami bisa mengendarai mobil di mana saja. Dan dalam kondisi apapun. Bisa di gunung, dalam badai, dan dalam keadaan apapun kami bisa mengendarai mobil apapun, Kak. Motu, dengarkan aku. Sebaiknya kita pergi dari sini sebelum dia mengusir kita. Baik, kau boleh membeli mobil ini. Kepercayaan dirimu adalah kunci kesuksesan. Ya, kau benar, Kak. Aku setuju. Tapi ngomong-ngomong, mobil mana yang bagus untuk kami?